Thank you Welcome back in my channel Kembali lagi bersama aku Valentina Sinaga Dan udah lama banget Kayaknya aku nggak buat konten lagi Aku nggak buat video Karena kemarin aku ada kesibukan Dan sekarang Ini adalah konten pertamaku Di tahun 2021 Dan di video pertama di tahun ini Aku mau buat video Shopee haul aksesoris yang murah-murah banget Tapi sebelum kita ke videonya please banget buat kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu ya karena subscribe dari kalian benar-benar membantu dalam perkembangan channel ini dan terima kasih buat kalian yang udah dukung yang udah support yang udah subscribe channel ini terima kasih so langsung aja kita ke videonya untuk aksesoris aksesoris ini aku belinya di shopee jadi nama tokonya itu shinya.id hmm. Sebenarnya aku beli aksesorisnya itu udah lama, udah dari bulan Desember tahun 2020 kemarin, tapi aku belum sempat buat video. Dan sekarang aku bakal buat videonya. Dan ini dia yang aku beli. Ini tuh hanya satu paket, tapi dalamnya itu ada beberapa aksesoris. Dan ini tuh sebenarnya udah aku buka buat mastiin barangnya lengkap atau enggak. So langsung aja aku bakal tunjukin detailnya satu persatu. Barang pertama yang aku beli di sini ada cincin wanita yang huruf. Jadi ini tuh hurufnya lengkap dari A sampai Z. Terus harganya tuh juga murah banget. Harganya tuh hanya Rp5.982. Itu lagi diskon kemarin dari harga awalnya itu 27.284. Jadi hanya 5000 an So, langsung aja kita lihat detailnya. Jadi ini dia detailnya ini huruf P, aku ambil huruf P karena nama aku Valentina dan di huruf-huruf P-nya itu ada ditempelin mutiara-mutiara gitu kemudian di sebelah hurufnya juga di bagian ujung cincinnya itu ditempelin mutiara juga dan ini cincinnya bisa dibesarkan dan dikecilkan jadi buat kalian yang punya jari gede atau yang kecil itu bisa banget pakai ini dan ini cincinnya ketika sudah dipakai ini detailnya jadi dengan harga segitu, hanya dengan 5 ribuan, ini cincin ini menurutku benar-benar worth it. Karena dia tuh manis banget sih. Terus mutiara mutiaranya itu berkilau. Untuk barang yang kedua, di sini aku masih ada cincin lagi. Tapi kali ini cincinnya beda dari yang sebelumnya. Ini cincinnya namanya cincin daun. Warnanya juga beda dari yang sebelumnya. Untuk harganya, cincin ini Harganya Rp11.368 dari harga awal Rp28.420. Jadi harganya hanya 11.000-an. Dan untuk detailnya, cincinnya seperti ini. Jadi dia emang bentuk daun-daun gitu. Kemudian ini juga bisa digedein dan dikecilin gitu. Terus dia ada mutiara-mutiara di setiap daun-daunnya. Terus warna dari cincin ini, ini tuh warnanya rose gold dan aku bakal langsung coba pakai dan ini dia kalau udah dipakai di jari gila sih ini manis banget dengan harga 11000 ribuan terus cincinnya sebagus ini ini menurutku juga worth it buat kalian beli barang berikutnya yang aku beli di sini ada kalung dan kalung ini namanya Kalung love rantai bentuk hati dengan liontin. Ini jadi aku bakal langsung buka. Kita lihat sama-sama detailnya. Oh iya, harga dari kalung ini hanya 4999 rupiah gengs. Dari harga awal rp rupiah. Jadi ini tuh hanya 4000-an, 5000 deh, 5000 kurang 1 rupiah. Jadi ini dia detail dari kalungnya. Untuk rantainya dia rantainya itu lentur bukan yang kayak kaku gitu. Kemudian untuk pengait kalungnya ya yang seperti ini. Nih, untuk warna kalungnya ini warnanya warna kuning emas. Kemudian mainannya itu liontinnya seperti ini. So guys, ini dia kalungnya ketika aku try on. Tuh cakep banget kan? Itu dia kalungnya ketika di try on dan ini oh my God manis banget dong. Hanya 5 ribuan. Ini worth it sih menurutku. Terus dia tuh nggak yang karatan, tapi nggak tahu deh nanti. Tapi ini enggak dan aku mau pakai. Untuk barang berikutnya, di sini aku ada gelang. Ini tuh satu set gelang. Jadi namanya itu 4 piece gelang wanita model vintage. Dan harga dari gelang ini tuh Rp16.999. Dari harga awal Rp36.946. Jadi hanya Rp16.000-an atau 17000 dikurang kurang satu rupiah langsung aja kita bakal bongkar kalung ini. Kita bakal lihat detailnya satu persatu. Untuk gelang pertama, ini bentuknya seperti ini. Jadi di ujung gelangnya itu ada kayak bundelan gitu. Jadi gelang ini bisa diset buat digedein atau dikecilin. Kemudian di tengahnya dia kayak gini. Ini dia gelang pertama setelah dipakai di tanganku. Kemudian untuk gelang kedua, di sini dia bentuknya seperti ini. Jadi di ujung gelang yang ini dan di ujung yang ini itu bentuknya daun. Ini juga bisa di-set buat digedein atau dikecilin. Ini kayaknya cocok digunakan sama cincin yang tadi kali ya, cincin yang daun. Ini dia, guys. Ini dia gelang kedua, gelang bentuk daun ketika aku coba di tanganku untuk gelang ketiga dia bentuknya rantai untuk di tengahnya dia bentuknya ada kayak gambar permata gitu nih dan untuk kaitannya bentuknya yang seperti ini dan ini tuh bisa di set juga jadi kayak bisa diletakin di sini untuk yang gede kemudian di sini untuk yang kecil jadi dia bisa di set gitu gengs ini contohnya nih ini dia gelang berikutnya gelang rantai yang bentuknya itu seperti mutiara gelang yang berikutnya dia bentuknya masih rantai dan di tengahnya itu kayak gambar lingkaran gitu terus kaitannya sama sama gelang yang sebelumnya seperti ini kemudian ininya juga masih bisa di set gitu ini rantainya rantai yang lentur jadi bukan yang kaku gitu ini dia gelang terakhir ketika aku try on gelang rantai yang bentuknya lingkaran menyerupai donat ini dia ketika aku try on satu set gelangnya ada empat buah tapi kalau dipakai sekali semua kelihatan terlalu berlebihan mungkin kalau kalian mau pakai kalian cukup pakai dua yang jenis manapun so guys itu dia video dari aku video shopee haul aksesoris-aksesoris murah semoga kalian suka dengan video ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe dari kalian bener-bener membantu dalam perkembangan channel ini Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka video ini Jangan lupa komen kalau kalian punya saran, kritik Atau kalian pengen aku buat video apa lagi Jangan lupa share ke teman-teman kalian Terima kasih Dadah